John, apa? Kamu keren, John. Orang mau lebaran keren. Biar kamu sebagai pembantu pakai baju begini, aduh kayak kupu-kupu. Kok begitu sih ngatain kayak kupu-kupu? Yang penting kan namanya juga supir Pak Jayono. Wah, pasti ganteng. Yang sopan sama aku. Ini suasana lebaran memang gembira. Yeah. Tapi jujur sama aku, harus ada sedikit bagaimana tingkatan kamu sebagai supir, aku sebagai majikan. Ya perlu, soal itu. Cuma aku ada satu, John. Apa sih? Aku gak bisa naik motor. Ya, kalau gak bisa naik motor, dicoba motor naik kamu. Itu cobaan. John, maksudku begini. Mungkin aku ngomong sama ayah. Aku dibelikan motor, sebelum aku dibelikan motor, tolonglah Jojo ngajari aku. Kamu ketinggalan sih, namanya anak orang kaya, naik motor aja gak bisa. Yang salah ayah, kenapa aku diajari naik kerbo? Begini Esther, kalau namanya orang kaya itu harus segala bisa. Iya. Ya, naik motor perlu bisa, mobil apalagi. Tolong aku ajari, ajari. Nanti ayah membelikan aku, langsung jujur tak kasih persen. Benar. Taruh capek-capek bohongin. Jangan khawatir, kamu minta permen apa minta balon boleh sama aku. Daripada minta permen sama balon, mendingan minta diselepet, caprok. Ini sih yang nyusahin orang aja, pelit amat sih. Ayo, ajari, Jon. Ayo, nungging. Kok pakai nungging? Kan ceritanya motor. Ini seumpamanya motor. Motor. Ini tangannya. Ini apa? Ini gas. Ini stang. Ini ada sen, ada lampu di sini juga. Ini lampu nih. Ada sen, ada lampu. Nah, ada kompor enggak? Enggak pakai kompor. Tapi ada knalpot. Oke, pakai knalpot. Nah, ini kita selah dulu ya. Emang bunyinya enak keren-keren, tapi cara mijetnya pelan-pelan. Motor semua juga dipelintir begitu. Ya, ini gak jadi naik motor, langsung salah urat ini nonton. Marah-marah terus, cuma pelan saja yang ada seninya gitu loh. Ya tapi kan ini yang naik laki-laki. Begitu caranya. Kamu yang motornya aku yang naik. Saya yang bunyi, kok situ yang bunyi? Siapa yang bunyi di jalan? Sakit lah. Lebaran motor keliling kota Jakarta. Bagus, lampu bagus. Oh, kontaknya ya kok kurang tancap. Ini enggak apa-apa ya. Oh, businya ini. Wah,
Jon. Hah? Soal naik dan tidak, bagi saya tidak penting. Iya. Aku hari ini bahagia betul, Jon. Kenapa? Selain hari lebaran, Jon gak tahu. Gak tahu. Selama pacaran, aku mesti gagal. Ya. Kenal dengan seorang pemuda, 3 hari tak kenal, ternyata sakit ayam. Kenal lagi, kalau gak salah itu sakit bengek. Ya. Akibatnya laki-laki mundur, gak ada yang mau sama aku. Umurku sudah berapa, Jon? Aku belum kawin-kawin. Maksudku begini, Jon. Kenapa? Ini ada hal gembira bahwa aku punya pacar sekarang. Sekarang pacaran lagi? Lo dapat dari orang luar negeri. Yang benar? Ya ampun, kamu pacaran lagi? Iya, ini pasti jadi kawin sama aku. Dapat orang luar negeri? Orangnya, Jon. Hah? Bodinya. Kamu tahu film yang badannya gede, film Rambo? Rambo? Itu badannya begitu. Hah? Putus sama dia. Putus, Esther? Lebih. Gak disangka kalkun. Nah, maksudnya bodi yang begitu hebat. Ya, saya juga pernah nonton. Tapi kalah sama pacarku yang dari luar negeri. Wah, hebat. Hebat, kalau begitu hebat. Saya akui. Waktu aku jalan-jalan sama dia. Mana? Di Paris. Di Paris? Paris, Prancis. Iya, saya tahu. Serpong terus dulu. Paris mah enggak ada keserpong. Jalan berduaan sama aku, Jon. Gandengan. Kalau di sini gandengan kan segen. Ya. Di sana gandengan. Bebas, sama, bebas. Gandengan sama dia. Banyak orang ngomong, Jon. Gimana? Orang-orang sana ngomong, aduh, Pangeran Charles berjalan sama Lady Jon. Orang sana. Kata orang sana, ya, sekarang saya yang sopir aja malas gandengan begini. Itu orang tuh gak punya pikiran, ya. Aku pernah digigit nyamuk, Jon. Karena setianya pacarku, digigit nyamuk kan umurnya kan dipukul gini aja. Pukul? Dipukul nyamuk itu lari, dikejar nyamuk itu sama saking bela, saking cinta. Sebentar lagi dia datang dong, salut. Datang mengucapkan cinta, minta sama orang tuaku. Saya ngebayangkan bahwa Rembo, kayak Rembo badannya gagah. Waduh, udah gak ada lagi. Assalamualaikum. Jangan ngomong assalamualaikum. Halo, ngomong pakai saya bahasa Inggris goblok. Hah? Ini jangan ngomong kalau kamu sedikit-sedikit bisa ngomong bahasa Inggris. Esther tukang kodok dari mana? Sama supirku, kalau kamu itu orang dari luar negeri, tunjukkan sikapmu seperti orang luar negeri. Ngomong bahasa Inggris keliru, nggak jadi apa-apa. Bukunya ketinggalan. Sudah, pokoknya ngomong ewes-ewes-ewes gitu. Ngomong, ngawur, gak apa-apa. Enggak, kak, lu bagaimana sih? Gua ada ngomong di... Ngomong. Sebentar, ini siapa? Ini, ya itu pacarku dari luar negeri. Ini... Ini pacarnya Esther. Rembo, ya? Keranjang arang mau ngapain? Tunjukkan kalau kamu bisa ngomong bahasa Inggris, seakan-akan udah ditunjukin, cuman lu kupingnya budak. Mampus, lu mau you and I and I me four six seven eight nine ten kuping lu budak. Aku bertanya Inggris, kamu juga ngomong Inggris. Oh, I ask you, you answer me. You ask me. Hey, bodong, sama sini, bodong. Siap. Gue supir di sini, nyatain bodong. Mr. Charles. Yes. Who are you? Fine, thank you. I love you. You love me. Si bodong ngintip aja ini. Apa ini? Gue video syuting, bukan? Ya kan boleh. Video model mana? Model begini video? Ya ukuran. Charles. Yes, sir. A for the kind of Wednesday night, get for the... Waduh, kumat penyakitnya. Jangan ngomong Inggris. Ngomong Inggris, jangan ngerti. Goblok dia. Gue mah goblok dari lu, goblok. Ayo aja lo ngomong. Kamu ngomong Inggris. Bukunya ketinggalan. Sudah, kamu ngomong sembarangan. Kalau dia nggak ngerti, aku yang terjemahkan. Today, ngerti artinya? Kakak dia mah kagak bodong kok. Barangkali kurang jelas, aku bisa jelaskan. Iya. You ask. Bisa
apa ini? Mi, I, you, 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 Yuli, Mimi, Mi. Halo Mi. Kamu ngomong Inggris yang enak gitu loh, ngomong yang kita terjemahkan coba. Well, I am all good now. I can all fetch a ten at the bar. Ngomong apa kamu tuh, ngomong apa? Nah, gua aja nggak ngerti lu nanyain ngomong apa segala. You stand here. Yeah. Around the world and sitting here. Yeah. Bodong ke belakang. Ke belakang. Ke belakang. Silakan. I want to lap-lapan. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. With my darling. Abis lap-lapan gua ngelap lu ya. Silakan. Ini kembang ester. Gua mikirin apa bisa hidup ya. Jojon, yeah. Kamu ngomong sembarangan sama majikan. Saya punya Mas Koki, bukan dia. Saya punya Mas Koki lagi celeng. Saya rasa hidup apa enggak, padahal dia. Inilah yang menentukan masa depanku tergantung calon suamiku ini. Iya, yeah, yeah, benar. Nyamuk. Next. Yang nyamuk. Nyamuk. Yang nyamuk lari itu udah Ogut simpen. Percaya buat makanan dia. Ya. Jadi nanti kalau Esther sama Ogut sudah jadi anak-anak, mainnya jangan di sini. Di mana? Di Jepang. Coba mainnya di Jepang. Ini kalau punya anak, bapak emaknya segitu. Anaknya lah. Kalau kita punya anak, kita ke Jepang. Wah, ke Jepang. Kalau kita beli baju, di mana, Bang? Di Paris, jangan di sini. Kuno. Yeah. Ya, nanti kalau pokoknya semua kita keliling dunia. Ditinggalin dikasih uang buat jajan doang. Ya, inilah calon suami. Tapi Esther tidak kecewa? Loh, iya kenapa mesti kecewa? Betul? Setulus hati? Loh, cintaku hanya untukmu, for you. Kalau dia sih sudah betul saya tahu, dia cinta sekali sama you. You know? Masa? Enggak understand sih. Apa understand? Ya gimana gue lagi mau? Iya, walaupun sekarang ini majikan sama pembantu, tidak ada masalah dalam suasana lebaran. Yang penting kita orang tiga ini ada rasa, apa bahasa asingnya? Telur asin itu apa? Telur asin. Telur asin. Telur asin. Bentar, gue mau ke belakang dulu. Jadi begini. Aiter nggak kecewa? Oh, enggak. Ini mah terus terang aja kedatangan Ogut kemarin ini mau menyampaikan berita. Yang mana secepatnya perkawinan dilangsungkan? Oh, bukan begitu. Ini Babe Ogut kagak setuju. Oh, kagak setuju dengan pilihan Babe. Setuju dengan pilihan Ogut. Nah, karena Ogut anaknya Babe. Betul. Jadi Babe mulai hari ini melarang Ogut pacaran sama Esther. Oh, memang benar. Itu Babe lu benar melarang untuk pacaran. Ya, tetapi perkawinan tetap dilaksanakan. Ya, pokoknya perkawinan dimeriahkan. Nah, sip. Ini bukan sip ini. Hah? Ini urusannya gua mau berhenti pacaran. Undangan udah saya beli banyak. Walaupun nggak dikasih tahu, ya? Hah? Undangan udah beli banyak. Babe gua kagak setuju. Ini kelakuannya tengik. lu ngomong tengik jangan deket dia. Kenapa emang maksudnya kenapa? Gua mau ngebatalin aja nih, Ogut. Mau ngebatalin udah pre aja nih. Ini bukannya orang namanya orang tua kan? Jadi lu gas, orang tua gas setuju. Gak setuju. Sama dia yang kagak. Oh, gua gimana? Hah? Siri? Hah? Ngomong apa kamu? Coba, saya ingin dengar. Maksudnya dia mau beli baju, ya? Babemu? Dulu. Babemu ngomong apa? Ini Babe udah telat ngomongnya tadi. Kenapa? Jadi kepengen dibatalin aja kita punya pacar. Jadi hubungan kita putus? Putus aja hari ini dah. Coba, sekali lagi. Aku kurang dengar. Wah, budak ya? Berasa aneh juga main sapu nih. Dengan hajar. Kenapa? Jadi dibatalin aja udah gak banyak ngomong dah. Bahwa hubungan kita putus. Sampai di sini. Nah, percaya enggak? Lu sembarangan ngomong.
mukanya nguret tuh lihat. Apa? Ya, cemburu. Sadis, Gok. Cintamu enggak asli, fotokopi. Ada apa? Jangan sama apa ini lah gue, Jan? Enggak! Jodjon lo apa ini anak saya, Jon? Enggak apa-apain! Gue yang mau kawin, gue yang repot! Jodjon, tanggung jawab bukan apa? Ini gara-gara nyondel-ondel! Lu kenapa aja tanggung jawab si Esther? Anak perempuan satu-satunya! Saya enggak apa-apain ngobrol sama dia! Leparan-leparan! Emangnya diambil uangnya? Enggak! Ini ngobrol, ini apa ngomong. Esther? Esther ada apa? Ada apa? Ada apa, Esther? Dia memutuskan cinta sama aku. Apa, Esther? Aku gak rasa jatuh. Dia malah hubungan mau berkahwinan, tetapi tidak jadi laki ayah. Tapi ayah kan sudah bilang, Esther. Dari dulu jangan pacaran, Esther. Lah kamu bagaimana, Jodjon? Makanya kamu. Esther, kamu diputuskan sama siapa? Sama ini. Ini obat. Kamu memutuskan pacaran sama anakku? Ayo. Sabar, Pak. Kamu memutuskan pacaran sama anakku? Sabar, Pak. Ayo, Pak. Tenang. Itu urusan saya, Pak. Kamu memutuskan pacaran sama anakku? Betul. Betul putus? Betul, mulai hari ini putus. Itu wajar. Berarti anak ini berpikiran normal. Tapi, ayah. Kenapa? Aku malu. Aku malu, ayah. Malu kenapa? Kenapa sama siapa malu? Malu, aku malu. Pada semut merah berbaris di dinding menatapku curiga seakan dia bertanya. Sedang apa di situ? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata. Boleh juga arena dan cuan. Bukan apa tapi nyatanya flora dan fauna. Sudahlah Esther. Kamu diputuskan gak apa-apa kamu, orang tuamu memutuskan. Ya Ogut ini terus terang aja anak satu-satunya anak semata wayang. Kalau kagak nurut sama orang tua, siapa lagi? Itu orang tuamu bagus. Nah, weh! John, kasih tahu John. Udah. Bukan perpisahan yang aku tangisi, tapi mengapa pertemuan harus terjadi? Itu memang sudah biasa, Esther. Sudahlah, jangan nangis suasana lebaran. Pergi, Bang! Perpisahan, kamu berjumpa dengan cara baik-baik, berpisah secara baik-baik. Ayo, berpisah secara baik-baik. Bilang pamit, kamu kan katanya mau pamitan. Ngomong. Dulu! Pamitan sama anak saya, Esther. Bahwa itu punya orang. Ya, di rumah kagak ada kembang soalnya. Bro, permisi. Pamitan sama si Esther. Si. Pamitan yang baik. Pamitan tuh yang baik. Tadinya baik. Begitu kata-kata terakhirmu sama aku. Ya kan udah putus mah boleh aja kasar ya. Ngomong yang bagus perpisahan Esther. Mulai hari ini. Esther. Saya tidak bisa melanjutkan. Tidak melanjutkan apa-apa. Percintaan ini. Percintaan dia ngasih aja sih. Karena situasi dan kondisi yang tidak mengizinkan dan orang tuaku tidak mengizinkan aku berpacaran sama kamu. Untuk itu repot otakku. Ohut, hit. Aku menyadari masa lalu biarlah berlalu. Nah. Tak usah dikenang lagi. Nah. Dan barang siapa bertanggung jawab akan perbuatan, berarti itu laki-laki yang gentleman. Nah. Dan barang siapa meniru atau memalsu uang kertas. Oke. Dah. Oke, kamu tidak bisa ditahan waktu saya, enggak apa-apa. Sakit tuh gimana sih? Siapa yang megang? Lu megangin gua. Sumpah gua gak megang. Lu itu liat sendiri. Aku yang ngeperan gak bisa. Ini begini nih. Oke. Esther, ya, sudah gak usah tangis. Nanti kamu juga dapat jodoh yang baik. Sudah gak apa-apa. Pokoknya sabar kecil lah. Kecil. Begitu mah. Kecil. Tapi. Kenapa?
hari ini menentukan nasibku. Nggak, jangan berdiri. Jangan, jangan. Esther! Andai kata aku masuk ke kamar, tidak ada bunyi apa-apa. Jangan berdiri, Esther! Keluarga sini selamat. Esther, ingat sama. Jangan berdiri, Esther! Apa artinya hidup ini? Jangan berdiri, Esther! Karena ditolak sini, ditolak! Jangan berdiri, Esther! Esther. Saya yang ngomong kamu, saya merasa kasihan. Pokoknya aku masuk kamar tidak ada bunyi apa-apa, berarti keluarganya selamat. Kenapa, Esther? Kalau aku masuk ada bunyi kresek-kresek. Kenapa, Esther? Karena kamu jatuh dari genteng. Bagaimana, Pak? Itu anak sudah kayak begitu. Saya sendiri merasa kasihan. Dia jaga aja yang baik. Nah, itu anak. Oh, Pak Firman. Jangan ketawa. Pak Firman, jangan ketawa. Pak Firman, selamat lebaran. Imo, jangan. Pak Firman, silakan duduk. Pak Firman, kami kamu suruh pegang kok. Minal aidin, Bapak izin. Saya tahu hari ini lebaran. Lebaran, Pak Firman. Persoalan lebaran, lebaran, tapi persoalan utang saudara harus bayar. Tuh, pasti. Apa sih namanya ini kan hari suci, hari kemenangan. Imam! Ket... Yang mana yang mesti disita? Yang ini apa yang ini? Sita! Nah, saya mau nanya. Gondrong amat. Silakan duduk, kita bicarakan dulu Pak Firman. Duduk, Pak. Perkara utang pasti saya bahas, apalagi ini kan hari lebaran, bank-bank pada tutup kan ya, begitu. Betul, betul. Imong, duduk. Sudilah, pasti itu kita bayar. Tidak bisa. Bukan! Bagaimana Pak Firman? Sita saja, sita! Yang mana? Yang mana? Ini! Mong, hah? Tunjukkan sama kamu ya. Bagaimana waktu kamu menagih utang kemarinmu? Nah! Kemorangnya sudah mati atau sakit? Semuanya! Mati? Mati! Bagus! Mati! Semuanya! Semua! Orangnya mati? Enggak. Sakit? Sakit? Wah, sampai berantakan. Siapa? Hah? Siapa? Ada empat. Empat apa? Nyamuk. Empat ada? Itu kalau jagoan namanya. Pak Cahyono? Siapa? Hari ini tidak dibayar, ya. Rumah saya bongkar. Ya. Pak, duduk dulu, Pak. Duduk dulu, Pak. Pak? Mana yang mau duduk? Saya nggak mau berkali, Pak. Ini hari lebaran, Pak. Jangan, Pak. Yang ini... Saya minta maaf, Pak. Apa? Jangan, Pak. Apa? Saya ini... Jangan, Pak. Ini mau saya pindahin. Oh. Maaf, Pak. Saya pasti saya bayar, Pak. Kita jangan ribut, Pak. Saya jangan minta berkelahi di sini, Pak. Saya mohon baik-baik ini hari suci. Panas. Ya, ya. Ya geramnya panas sama aja. Imong! Pasti saya bayar, Pak. Mau ini. Apa ketawa? Apa kamu ketawa? Orang imbal, loh. Imong! Ya, ya, ya. Ya, Pak Firman, silakan duduk dulu, Pak. Pak, dulu, Pak. Tidak mau duduk, maaf, Pak. Kamu kok mana, saya? Maaf, Pak. Enggak, Pak. Mau duduk. Mau duduk. Ambilin minum, Ed. Ada tamu, Ed. Ed, Ed. Ah, jangan mati. Ini yang mana? Yang mau disita, yang mana? Yang mau disita? Ini nggak usah disita, mati sendiri, Pak. Ini mah nggak usah. Kita ngomongkan utang ya utang, kita bicara yang enak, Pak. Ini saya bayar. Mari, Pak, jangan duduk dulu, Pak. Ini, Pak, disita. Sembarangan aja nyita. Minum, Om. Sita aja, Pak, sita. Sita aja, sita, Pak. Alah, Pak. Datang ke sini mau nyita kok ketawa-ketawa dia. Hei! Hei! Hei, di situ ikut Pak. Ye, begitu dia. Pak, mari Pak minum, Pak. Ya 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 ya.
apa kalau mau di manis, manis deh, di manis loh. Manis Pak Jayono. Oh manis. Pak Firman. Ya. Sesuai dengan rencana kita dari rumah, yang mana yang mau disita? Iya. Duduk. Kimuk duduk. Begini Pak Jayono. Nah. Sebaiknya lebaran ini kita tidak bicara soal utang. Oh, harus Pak. Harus. Utang tetap saya bayar. Tidak bisa Pak. Oh, tidak usah. Tidak usah. Tidak bisa Pak. Tidak usah. Oh, utang cocok besok ambil uang di bank. Pokoknya. Tidak usah. Uang ambil di bank, Pak. Dan pokoknya ini boleh disita. Disita. Yang mana? Disita. Yang mana ini? Saya tidak senang tahu. John, besok ambil uang di bank. Tidak usah. Siap. Pak Cayono, tidak usah bayar utangnya. Oh, pasti saya bayar, Pak. Tidak usah. Utang itu pasti saya bayar. Tidak usah, Pak Cayono lah. Tidak kita, ya, pokoknya ya, utang. Ini kan lebaran, Pak Cayono. Yang mana yang mau disita ini? Aku dari sana mau nyita ke sini. Sini kau, tak kasih tahu. Kau kan ikut sama dia, sama majikan. Biar aja majikan kayak gitu lah, kau macam apa? Aku dari rumah datang ke sini, diperintahkan untuk menyita semua yang ini. Kau jangan ikut bicara tentang sita atau tidak, terserah aja, Kemong. Kenapa jadi kau yang... Pak Firman? Utang tidak usah dibayar, Pak Jayono. Oh, harus. Harus. Saya sebagai manusia punya harga diri. Tidak, Pak. Kalau perlu... Uang tetap uang. Pak. Utang tetap bayar utang. Iya, tidak usah. Tidak usah, Pak Jayono. Dodon ambilkan uang. Tidak usah. Tidak usah, Pak Jayono. Dodon ambilkan uang sekarang. Saya berangkat ke bank. Eh? Ke bank tutup. Bank tutup. Oh iya, lupa. Udah ada siap. Ada uang. Saya bayar. Kenapa? Tidak usah, Pak Jayono. Kita kan ini lebaran. Tidak usah bicara soal masalah lebaran, Pak Jayono. Loh. Uang itu apa sih bagi saya? Uang itu apa? Apa kalau nggak punya ya jalan kaki? Diam loh! Uang itu apa? Apa artinya uang? Tapi itu pokok. Benar. Nggak usah Pak Cayono. Kalau perlu Pak Cayono, rumah ini kita bongkar, kita bikin susun 7 ke atas, 5 ke bawah. Ya betul. Bikin 7 ke atas, 5 ke bawah. Kalau mau diomelin sih pakai aja. Ikutin aja kita. Tenang Pak Cayono. Kenapa? Maksudnya Pak Firman ada apa? Cuma begini Pak Cayono. Pak Cayono punya anak perempuan Pak. Lah, saya satu-satunya anak perempuan kok. Saya punya satu lagi. Anaknya satu Pak. Iya. Wajar juga. Kalau boleh Pak Cayono. Hei! Oh punya Tuan. Gak maksudnya mau diituin Tuan. Kalau boleh Pak Cayono. Iya. Kita minum. Iya. Wah itu si seraka. Bagaimana Pak Firman? Kalau boleh, utang saya agak lunas. Tapi... Saya kan masih bicara Pak Cayono. Jangan! Imong! Saya masih bicara toh? Betul, betul. Pak Cayono punya anak perempuan cuma satu-satunya. Itu yang mesti disita. Kita! Kalau boleh, saya kawin Pak. Jangan berburung, anak saya jelek begitu kok. Biar jelek kayak apa, saya tetap cinta sama cinta. Pak Cayono. Betul? Betul Pak Cayono. Mau sama anak saya, betul, tidak menyesal. Tidak punya pacar kok? Hah? Tidak punya pacar? Tidak punya. Baru putus pacaran. Baru putus? Baru putus. Kebetulan John. Ya saya yang tahu senang sekali. Iya. Itulah. Tanda tangan mau? Mau Pak Cayono. Tanda tangan? Betul. Oke? Iya. Belum disiapin tanda tangannya? Iya Pak. Oke. Oke, betul Pak. Dan dia ya, tidak mau dari utang-utang lunas. Iya betul. Oke. Kalau perlu ini saksi. Saksi. Ya. Utang oke. Lunas Pak. Terima kasih. Tapi saya nanti bisa datang pakai pengantin Pak ya. Loh, kita tentukan, kita rencanaan. Perencanaan. Kapan kira-kira Pak? Kalau Kamis pagi gimana? Wah, Kamis pagi tidak bisa Pak. Kenapa? Itu jatuhnya orang tua laki saya. Oh, meninggalnya orang tua laki. Iya. Dan terus ini apa yang baik? Ah, kalau Kamis. Rebo. Rebo apa? Rebo pahing. Rebo pahing itu mbah saya meninggal. Satu. Jangan satu. Apa, John? Udah, saya mati. Kalau enggak, minggu sore. Besok kita tentukan. Besok kita? Makin cepat, makin baik. Bagus. Terima kasih, Pak Jayono. Oke. Kata-kata Pak Jayono bisa dipanggil. Utang bebas. Oke. Saya kawin sama anak satu-satunya dari Pak Jayono. Pak Cahyono siapa yang enggak tahu sih menepati janji.
saksi saya. Kimon! Aku kesini datang suruh nyi, tak sampai sini kau utang lunas ini, gimana? Ikutin saja, apa kata kawin, Mum. Oke. Lebaran yang membawa berkah, kan? Terima kasih, Pak. Jadi lunas semua? Lunas, kecil ya. Iya. Oke. Pak, itulah Pak. Esther! Coba kalau rezeki gak kemana-mana tau. Kita Esther! Yang punya rezeki kita gak bisa ngomong apa-apa Pak. Buktinya, kenyataan. Tadi malam kamu ngimpi apa? Aku? Tadi malam ngimpi apa? Ngimpi apa Esther? Aku kalau gak salah mimpi dicium kambing. Ngimpi apa tadi malam? Ada orang yang melamarmu Esther. Ada orang yang melamarmu, Esther. Betul, Sir. Betul, ini aja sampai ketinggalan. Kepalanya sampai ketinggalan. Jadi ada orang melamarku. Bagaimana kamu mau? Aduh, Ayah. Yang penting itu ada nafas, saya itu mau. Loh? Daripada nggak laku kawin. Diobrang? Orangnya bagaimana? Diobrang nggak laku, diecerang nggak laku. Yang penting itu biar bentuknya bagaimana, yang penting aku kawin. Oke, kita siap-siap. Kita besok katanya kamu kawin, kita siap-siapkan Esther, oke? Betul. Oke, ayo, ayo. Saudara, itulah tadi babak pertama telah selesai kita saksikan dan kini kita temui terlebih dahulu grup Qasidah Ataria dari Tasikmalaya yang akan membawakan sebuah lagu khusus di hari istimewa ini, Pantun Lebaran. Maafkan lahir dan batin.
Saudara, saya percaya bahwa Anda masih penasaran untuk mengikuti kisah selanjutnya, bukan? Inilah babak kedua yang akan membawa Anda ke puncak cerita jenaka ini. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.